Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dengar tak? Respon sikit. Hello. Hello, dengar tak? Yang kesan cikgu dengar. Okey, dengar. Okey, hari ini kita masuk tajuk bab yang kelima untuk matematik tambahan yang keempat iaitu janjang. Okey, awak tengok muka surat 128. Okey, muka surat 128 itu janjang. Aritmetik. Kita 51 janjang aritmetik. Sekarang ni kita nak mengenal pasti janjang aritmetik. Apa dia janjang aritmetik? Okey. Janjang aritmetik. Okey. Contoh dia. Okey. Tengok. Dia satu jujukan. Okey. Jujukan nombor. Contoh dia. Dia bagi satu nombor. Katakan 2, 4, 6, 8, dot, 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 dot. Ini satu jujukan nombor lah. Ni kita tahu ni adalah T sebutan pertama. Term yang pertama. Ni term yang kedua, ni term yang ketiga, ni term yang keempat dan seterusnya lah. Okay. Alright. Seterusnya, kita tengok D ni adalah beza sepunya, different. Okay. Beza sepunya. Okay. Bila beza sepunya, kita boleh ambil jujukan selepas tolak sebelum. Contohnya T2 tolak T1. Jadi T2 tolak T1 dapat apa? 4 tolak 2. 4 tolak 2 dapatlah 2. Okey, ataupun dia sama dengan T3 tolak T2. T3 tolak T2 iaitu T3 6 tolak 4 dapat 2. Okey, faham tak ni? Ataupun kita ambil T4 tolak T3. So T4 adalah 8 tolak T3 adalah 6. So dapat 2. Okey, dapat beza. Jadi bila kita tengok, kita cuba dua je. Okey, dua, kita cuba dua. Kalau dia punya D tu sama, maka dia adalah janjang aritmetik. Okey, boleh kot. Dia adalah janjang apa? Aritmetik. Okey, iaitu beza sepunya. Keyword dia adalah beza sepunya. D adalah beza sepunya, different. Okey. Okey, dia kata janjang aritmetik ialah satu jujukan number dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambah satu pemalar daripada sebutan sebelumnya. Maksudnya, ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Okey, faham tak? Itu adalah janjang aritmetik. Okey, tengok contoh. Okey, tentukan sama ada jujukan yang berikut adalah janjang aritmetik ataupun bukan. Okey, so nak tahu dia janjang aritmetik ataupun bukan, kita tolakkan ni. 350 tolak 358. So dapat negatif 8. Okay, ni T1, T2, T3. Ataupun T3 tolak T2. T3 tolak T2 sama dengan negatif 8. Sama. Disebabkan sama, oleh sebab itu dia adalah janjang aritmetik. Faham tak? Sebab D1 sama dengan D2. Aritmetik lah. Okay, contoh 1B. Okay, kita tengok 2 tolak 2 per 3. So akan dapat 4 per 3. Okay. Kemudian 10 per 3 tolak 2. Okay, dapat lagi 4 per 3. Kemudian kita tengok ni pula. 5 tolak 10 per 3 dapat 5 per 3. Oleh sebab itu disebabkan D2 tak sama dengan D3. Oleh sebab itu, dia bukan janjang aritmetik. Boleh tak? Boleh. Faham tak ni? Faham tak pasal kat ni? Faham. Okey, faham eh? Okey, tengok contoh dua. Sebuah auditorium mempunyai 15. Okey. Jadi 15 kerusi pada baris pertama. Ini T1 lah ni. Kemudian baris 19 kerusi pada baris kedua. T2 lah. Dan 23 kerusi, 23 kerusi pada baris ketiga. Ni term yang ketiga contoh dia. Okay, dan seterusnya. Dot, 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 dot. Okay, dan seterusnya. Tentukan sama ada susunan kerusi bagi setiap baris mengikut janjang aritmetik ataupun bukan. Okay, macam mana nak tahu dia janjang aritmetik ataupun bukan? Macam mana? Kita kena cuba tolakkan. T2 tolak T1. So T2 tolak T1 dapat apa? 19 tolak 15 dapat 4. Kan? Satu lagi cuba T3 tolak T2.
So kita dapat T3 23 tolak T2 19. So dapatlah, sorry ni dapat apa ni? Dapat 4 kan? Okay, dapat 4. So disebabkan ni D1 dengan D2. D1 sama dengan D2 iaitu dapat 4. Oleh sebab itu dia adalah janjang aritmetik. Tu je. Siap. Okay, boleh ikut? Faham tak, bang? Faham. Okay, so saya nak buat nombor 1 ni. Cari beza sepunya. Tolak kan? Kemudian tentukan berikut adalah janjang aritmetik ataupun tak. Okay, buat ni. Buat 1A dan 2A. Okay, buat sekarang. Okay, boleh? Just stop the recording.